Selamat sore. Ini cuaca cerah, teman-teman. Cuaca cerah berangin. Ini saya tes sudutnya Bapak Sulukarnain ya. Sorry ini butut ini. Ini saya lepas ya. Supaya bisa setting hammer ya dari sini. Seperti itu. Ini unit demit anu ya. Unit demit anu dia minta setting pakai BM ya. Laras 50 cm, laras polimek alur 6. Seperti itu. Ini saya pakai OP17 gitu ya. Ini per palep saya ganti ya, pakai per palep demit dekil yang lebih pendek. Itu lebih pendek dan lebih kecil ya. Karena ini bawaannya agak panjang dia. Ya bagi saya ya menyesuaikan aja. Bisa-bisa aja sih gitu lah. Ini lebih pendek, lebih kecil. Saya pakai hammer demit dekil. Hammer aslinya saya cabut aja. Itu ya. Ini kurasi pakai BM, speednya 920 ya. 920, 925 ya gitu loh. Itu. Itu teman-teman, ini milik Bapak Sulukarnain dari Sulawesi. Gitu. Ini maunya pasang tilinya beliau ya. Saya dikasih Markol Asailan tapi retikelnya tebal, teman-teman. Jadi nembak jauh itu, nembak titik itu agak sulit ya, enggak bisa. Itu loh. Ya terpaksa pakai tele saya lagi gitu loh. Ini faktor Orion ya, biar bisa lah nembak titik gitu loh sebagai acuan. Jadi gitu loh. Itu teman-teman, ini milik Bapak Sulukarnain. Sulukarnain ya, dari Sulawesi. Oke, selamat menyimak teman-teman. Silahkan dinilai sendiri apakah layak atau tidak. Ini saya gunakan BM ya. Ini pelurnya BM. Ini teman-teman. Seperti itu. Oke. Teman-teman, saya lanjut dulu. Langsung tes akurasi ini di sore hari mumpung tidak hujan. Selamat menyimak. Oke, teman-teman, saya langsung tes sebenarnya Bapak Sulukarnain ya. Dengan Barracuda Match speed 920 ya. Saya langsung ya. Buat titik di mana ya? Di sana kali ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ya itu ya teman-teman. Laras 50 cm ya. Angin ke kiri kencang. Ya itu ya. Ini kencang teman-teman. Itu tadi ya. Iya, masuk ya. Speednya 920 teman-teman. Saya gunakan BM ya. Itu tadi. Iya, masuk. Enak sekali teman-teman. Speed 920. Ya. Itu ya. Coklatnya itu kena. Itu teman-teman. Nah, ini. Ini kena ini ya. Masuk terus di sana. Tuh, lihat teman-teman. Seperti itu ya. Kerasinya enak. Angin ke kiri, enggak apa-apa. Setidaknya perkenaan tetap. Artinya menuju arah angin. Bisa kita koreksi sedikit. Tadi itu ya kelihatan coklat. Nah, itu kena teman-teman. Kecil sekali grupnya. Saya sekarang ke mana ya? Coba saya ke agak-agak pinggir saya cari ya, biar kelihatan lukanya ya.
Ini angin ke kiri teman-teman, kencang sekali tuh, lihat pohon cengkehnya. Nanti perkenaan pasti ke kiri dia sedikit. Ya, itu ya teman-teman. Kencang sekali anginnya. Ya, itu ya. Gitu, teman-teman. Enak sekali. Itu perkenaannya ya. Nah, ini sekarang udah ada angin ya. Tadi kencang sekali. Jadi itu ya. Ya, itu kenanya. Enggak ada angin sekarang. Ya, mulai lagi angin sedikit-sedikit. Enak sekali teman-teman. Ini sore hari. Itu ya tadi ya. Enak sekali BM-nya. Itu ya. Sekarang saya pindah ya. Kemana ini? Itu tadi. Kemudian mana tadi? Itu ya. Nah, saya coba ke bawah ya. Terus ya di pinggir itu aja deh. Kayu yang lain ya. Ya itu teman-teman. Yang tadi ya. Lupa saya nembak itu dari mana. Aduh. Kok enggak. Oh itu dia. Ya itu teman-teman. Speed 920 ya dengan BM. Masih enak sekali. Mudah-mudahan kelihatan ya. Aduh, angin mulai datang lagi. Wih, kencangnya. Kencang sekali teman-teman. Aduh. Wah, ini kena eh. Ada ranting-ranting ini di atas ini. Saya pindah ke titik yang lain ya. Saya terlalu bawah nembak. Mungkin agak ke atas biar tidak kena rantingnya. Ya itu ya teman-teman. Itu kelihatan dah. Persis. Enggak membekas ya? Itu ya. Enggak kelihatan ya, teman-teman. Kurang ya? Saya ke sana aja, di pinggir sana aja. Yang ini ke kiri tetap. Waduh, itu kena, enggak membekas lagi. Mana cari ya? Ini habis dah teman-teman. Habis dah anunya ini. Coba di sana ya.
Ya, itu ya. Tepat sekali. Ya, biar kelihatan begitu itu sulit ya. Oh, masuk satu peluru. Biarpun di pinggir sekali itu nembak saya. Karenanya itu yang warna kulitnya hijau ya, jadi kelihatannya. Enak sekali. Saya ambil kulit pinggir kanan itu, mungkin di layar kelihatan kiri ya. Enak sekali ya teman-teman. Segitu tipisnya nembak ya. Jadi kulit tipis sekali saya tembak itu. Jadi peluru masih di sana. Begitu ya. Itu ya. Gila akurasinya. Itu ya, ini speed 920 ya, speed yang cukup ya. Udah berapa ini saya tembak ini? Ada 20 kali ya. Mana lagi ya saya tembak biar agak pinggir-pinggir dikit. Itu tadi sudah itu ya. Mana tuh, lupa ada saya. Saya cari di sana. Nah, itu. Cari pinggir kulit itu ya. Ya, itu teman-teman. Ya, atas sedikit ya. Apa-apa, pengaruh anginnya ini kencang sekali teman-teman. Oh, lihat tuh pohon gininya deh. Iya. Enak sekali. Saya yakin ini udah enak dipakai BM ini. Ini Polymac alur 6 panjang 50 ya. Hobi saya pakai 17 ya. Ini per valve saya ganti dengan per valve dekil ya. Lebih pendek dia. Oh. Wih, mantap sekali. Itu teman-teman, ini saya kira akurasinya sudah jagoan dah ya. Speed cukup. Cukup kencang, jadi akurasi dapat, napasnya juga dapat. Cukup isi 2200, 2300 ya udah. Oke, teman-teman. Saya cukupkan segitu ya. Ini sore hari, teman-teman. Mumpung enggak hujan ya, saya langsung aja langsung setting ini unitnya Bapak Zulkarnain ya. Itu teman-teman. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Ini situasi angin kencang, teman-teman. Seperti ini. Anginnya kencang sekali. Oke, enggak apa-apa. Nah, biar bisa ngecek akurasi ya, meskipun angin kencang ya. Setidaknya perkenaan bisa tahu ya. Itu teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat sore.